elektrik yang akan menyokong sistem elektrik apabila kita kehilangan bekalan pasal elektrik yang utama. Emergency power pack ini terdiri daripada empat barang, iaitu solar panel, solar charge controller, bateri dan juga inverter. Okay, slow dia. Kita orang punya design adalah solar charge controller dekat luar supaya senang untuk tengok, and inverter sampai luar sikit senang untuk cucuk palang, and bateri. Kat dalam ni hanya bateri dan inverter sahaja. Solar kat luar, solar panel kat luar. Okay, solar panel ni akan menyerap cahaya dan bentukan menjadi tenaga. Kemudian tenaga dibawa kepada controller. Controller pula akan membawa kepada arus. Controller akan membawa arus dari solar ke bateri. Jadi bila bateri dah penuh, controller tu akan memperlahankan arus voltage. Kemudian inverter akan menukar arus terus, iaitu